Cawapres Sandiaga Uno mengunjungi korban banjir di Jalan Malangkeri, Kecamatan Tamalete, Kota Makassar pada Sabtu siang. Kunjungan Sandi ini untuk melihat kondisi rumah warga dan korban banjir. Sandiaga Uno meminta masyarakat siap dan sigap menghadapi bencana yang bisa datang kapan saja. Menurutnya 70% kesuksesan menghadapi bencana tergantung pada kesiapsiagaan. Sandi pun menawarkan lembaga setingkat kementerian yang fokus pada penanganan bencana di Indonesia. Penanganan bencana juga bukan hanya pada makanan dan pakaian para korban banjir, tapi juga pada penataan kawasan permukiman. Saya melihat pada saat saya berkunjung di Jawa Barat dari provinsi saudara-saudara kita di Makassar, Goa dan juga beberapa kabupaten tertimpa bencana banjir. Dan kebetulan hari ini agenda saya di Makassar, saya minta Pak Erick Horas untuk berdialog dengan masyarakat bagaimana pasca bencana ini dan bukan hanya kita membantu mereka pada saat sekarang, tapi bagaimana menanggulangi potensi dan resiko bencana di masa depan.